Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ludes terbakar si jago merah, Minggu dini hari, 18 Agustus 2024. Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung M. Subehi mengatakan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 2.53 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman kantor Kemenag Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan P. Emir M. Nur. M. Subehi mengatakan bahwa bangunan yang terbakar seluas 400 meter persegi. Berdasarkan keterangan saksi, security kantor Kemenag Bandar Lampung, Elva Daniel Putra, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di lantai 2 ruang kabak tata usaha, api kemudian membesar dan merambat ke seluruh ruangan utama. M. Subehi menambahkan bahwa identifikasi lebih lanjut mengenai kebakaran akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Diketahui dalam peristiwa ini, pihak pemadam kebakaran Bandar Lampung menggerakkan 30 personel petugas dan 8 unit mobil pemadam serta suplai. Api baru selesai dipadamkan sekitar pukul 5.27 waktu Indonesia Barat dengan menghabiskan 18 tangki air. Ini kondisi perencanaan. Berangkas di mana, Bang? Itu pojok. Ya, sip, Kak.